saya akan mengulas apa sih bedanya clear samurai K1K dan K1KT. Oke, langsung saja kita coba pada bidang seperti ini. Oke, Pak. Oh ya, yang harus diingat pengaplikasian clear K1K ini jangan di tempat yang terkena sinar matahari langsung ya guys, karena nanti bisa menimbulkan buih. Jadi di tempat teduh dulu, setelah 5 menit baru dipanaskan. Oke. Ya, inilah hasil dari K1K yang tanpa T. Selanjutnya kita coba ya K1KT. Nah, di sini bedanya guys. Kalau K1KT terdapat pearl. Nih, ada kerlip-kerlip mutiaranya. Kalau dari kemasan sih sekilas hampir sama ya. Bedanya ada huruf T di belakang K. Dan hasilnya beda sekali ya. Terdapat pearl pada K1KT. Nah, cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan pastinya like dan komen. Share juga boleh. Terima kasih.